Bojonegoro. Kali ini aku berada di Warung Semok Mbak Sumi. Ini salah satu kuliner tradisional yang viral yang ada di Kota Bojonegoro, teman-teman ya. Spesialis sambelan iwak wader, iwak gloso ya. Lokasinya ini juga sadu banget ya, di bawah pohon yang rindang, teman-teman. Untuk lokasinya ini berada di Jalan Raya Nganjuk Bojonegoro, Kedung Sumber, Kecamatan Lemayang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk alamat lebih pasnya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Kalau mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulu, langsung aja kita masuk, kita pesan, kita nikmati bareng-bareng. Ini masih tradisional ya tempenya ya. Ini bungkusnya ini pakai debok, berarti nggak pakai daun jati tuh. Ngoten niku nggih, Bu. Pakai debok. Ini masih persiapan nih, teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman ya. Ini kita siap persiapan, tapi ngentosin pun katang ya, Bang ya. Masuk persiapan goreng-goreng, teman-teman ya, tapi sudah banyak yang nunggu. Ini berarti sambelnya sambel matengan ngoten nggih, Bu nggih. Mboten siap mas ya di entahan. Nggih. Seperti kata. Ini sambel nopo nih? Sambel terasi. Sambel kan, sambel tomat. Oh, sambel tomat. Brambang tomat. Brambang tomat. Sekali nyambel ngeten iki langsung kuatah ngeten iki, Bu, nggih. Wonten timbule nggih, Bu, nggih. Wonten. Di sini juga tersedia nasi jagung, nasi tiwul, teman-teman ya. Gaplek. Ini ikannya ini padahal belum matang, teman-teman ya. Tapi yang nunggu ini sudah banyak ya. Langsung dikasih kemangi, teman-teman ya. Oh, diparingi minyak goreng atau nih, Bu? Ya, sekedik, gambar sedepan. Oh, mantap, teman-teman ya. Sambelnya ini menggoda banget ya. Halo, assalamualaikum. Ini kali Ibu sinten niki? Ibu Sumi, berarti sing kagungan Warung Semok niki, Bu, nggih. Lah niki sadian sampun dangu ngeten niki, Bu. Mulai tahun 2006. Mulai tahun 2006. Lah niki bukae mulai jam pinten ngeten niki, Bu? Jam 8. Jam 8. Ngantos jam 4. Mboten nenten libur ngeten niki, Bu. Hari Jumat. Oh, khusus hari Jumat libur. Lah teng mriki enten menune napa mawon niki, Bu? Gloso wader udang. Gloso wader udang. Lah niku setunggal porsine pinten, Bu? 15. 15.000. Niku berarti impun sak sekolah nggih. Impun sak ditambah ulang. Oh, ngoten. Niku berarti sekolah mendhet ki ambak, Bu, nggih. Untuk nasinya ini ambil sendiri, teman-teman ya. Berarti yang paling favorit niki gloso kalih wader, Bu, nggih. Wah, adonan gandos. Tepung ketan sukan klopo. Tepung ketan sukan klopo. Namanya gandos. Nek teng babat iki namanya wingko. Oh, wingko. Nek teng mriki gandos nggih. Teng mriki gandos. Wingko Jawa. Wingko Jawa. Wingko Jawa. Ini teman-teman ya, bisa kita lihat ini padahal baru mateng ini langsung diserbu pembeli ya. Tadi sebelum buka ini sudah banyak yang nunggu, teman-teman ya. Ye, monggo Pak. Sudah banyak yang ngantri.
bukan untuk malih gangsal nggih Bu nggih. Masak cekape. Tambah lagi juga enggak apa-apa teman-teman ya. Secukupnya pokoknya teman-teman di sini. Oh, tiring-tiring mateng. Adonan ote-ote, Mas. Ote-ote. Adonan ote-ote teman-teman ya. Berarti manton iki goreng ote-ote ngoten Bu nggih. Maton tempe ote-ote. Maton tempe ote-ote. Pisang. Oh, gandos pisang goreng ngoten nggih. Ini tempe campur ote-ote ini teman-teman ya. Ini masaknya masih tradisional ya, masih pakai pawon kayu bakar teman-teman. Iku nopo buka atas niku nggih. Menir. Sayur menir teman-teman ya. Pepaya itu putih. Sayur menir pepaya. Sayur menir pepaya. Ana daun timun. Oh, niki nopo niki, Bu? Ini jagung, ini timunnya ini jagung. Oh, jagung. Jagung muda. Jadi teng mriki serba tradisional Bu nggih. Oh niki bayem. Campur bayem teman-teman ya. Ngeten iki berarti mungkin nyayur malih ngoten Bu. Nggih, kadang sampai 3, 4 kali, 5 bisa sampai 5 kali. Nah, ini daun kelor ini teman-teman ya. Oh, ini bumbunya nih Bang ya. Ini bumbunya teman-teman ya. Ini ketumbar, bawang putih. Ketumbar, bawang putih. Jadi mantan ini langsung digoreng nih. Oh, gloso. Udang goreng, teman-teman ya. Oh, dicampur ngeten Ibu nggih. Biar cantik. Biar cantik. Poka teman-teman ya. Campur udang lagi. Nek campur ngoten niku pinten Bu? Sami mawon. Sama saja teman-teman ya. Mbon sak ukuran. Oh mantap teman-teman ya. Yeso napon iki. Coba Pak. Nggih, monggo Pak. Nah ini teman-teman ya, ini porsinya ini banyak banget ya. Ini berarti komplit ngeten iki Bu nggih. 15.000 niki dapat komplit teman-teman ya. Mumpun saya sini ku. Mantep teman-teman ya.
teman-teman ya, untuk nasinya ini kita ambil sendiri ya. Untuk sayurnya ini juga bebas ambil sepuasnya teman-teman. Enak banget Bu Nge. Nasi jagung juga ada teman-teman ya. Jagung ada, nasi apa nih, nasi telur. Tiwul. Iya, nasi tiwul. Nasi tiwul juga tersedia teman-teman ya. Manis nih rasanya. Monggo. Monggo Bu. Saya mau sayur menir, Mas. Sayur menir. Teman-teman ya, saatnya aku mau ambil nasi ya. Ini aku ambil nasi jagung. Oh, cukup Mas, cukup. Tambah nasi putih. Jadi enaknya di sini kita ambil sendiri ya untuk nasinya teman-teman ya. Untuk sayurnya ini kita juga ambil sendiri ya. Itu loh tadi pesenanku ya, sambal wader di warung Semok Mbak Sumi ya. Ini salah satu kuliner tradisional yang ada di Kota Bojonegoro ya. Wah, mantap banget teman-teman ya. Porsiku kali ini harganya Rp15.000 ya. Oh, ini bisa kita lihat ya, untuk porsinya ini banyak banget. Untuk isiannya ini tadi aku minta campur teman-teman ya. Ini ada gluso, ada wader kecil-kecil dan juga ada udang. Ini ada ikan nila teman-teman ya. Pokoknya Rp15.000 ini sudah komplit ya beserta sambelnya. Untuk sambal, nasi, sayur kita bebas ambil sepuasnya ya teman-teman ya. Jadi harga Rp15.000 itu yang dihitung cuma lauknya saja. Mantep banget kan? Oke, gak usah pakai lama ya, langsung aja kita sarapan pagi di warung Semok Mbak Sumi. Sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini teman-teman ya, satu piring nasi ini aku tadi minta nasi jagung sama nasi putihnya ya, dan juga sayur menirnya. Aku kali ini ambil banyak teman-teman ya. Aku mau mencoba ini dulu ya, mau mencoba glusonya ini. Oh, kita coba, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pakai sambal. Ini sambal terasi campur kemangi teman-teman ya, monggo. Wow. Nah ini aku mau mencoba wadernya ya. Ada udang. Wow, aku suka ini teman-teman ya. Untuk glusonya ini juga gurih banget ya. Dan juga wadernya ini meskipun kecil, udangnya kecil, tapi ini enak banget ya, gurih banget teman-teman. Aja kita taruh di nasi ya. Ini ada udang, gluso, wader ya. Nah ini sambelnya. Kita balik dulu. Nah ini sambelnya teman-teman ya. Cukup ya, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Kita aduk-aduk dulu. Pas masih kita coba, monggo. Ini sayur pepaya teman-teman ya, menir pepaya. Dan juga ini ada daun kelornya. Tambah juga dengan bayam teman-teman, monggo. Nah, ini sambal. Oke. Pantas saja ya, di sini tuh baru buka aja, menu belum matang sudah ditunggu sama pembeli teman-temannya.
meskipun ini lokasinya ini masuk keluar hutan ya, ini jalur dari Bojonegoro Nganjuk teman-teman, tapi rame banget ya. Untuk sambelnya ini juga enak banget teman-teman ya, pedesnya ini pas. Aduh-aduh ya, biar merata sambil nasi dan juga wadahnya teman-teman ya. Kalau yang di sini kan nanti kan bikin gurunya. Makan ya. Kita tuntaskan ya untuk nasinya. Suapan terakhir. Akhirnya ini habis juga teman-teman ya, ini aku ya, istimewa. Alhamdulillah lur ya, akhirnya aku sudah menikmati satu porsi sambal wader Mbak Sumi ya, ini bener-bener istimewa ya. Aku puas banget karena di sini itu untuk nasinya kita bisa ambil sendiri ya. Mantap banget teman-teman ya. Ini rekomendasi dari Mas Bukil ya untuk kalian semua apabila kalian mencari kulineran sambelan yang ada di Kota Bojonegoro, bisa dicoba datang di Warung Semok Mbak Sumi. Nah, untuk alamat lebih pasnya sampean tak kasih link Google Map di deskripsi ya. Kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, wabila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Warung Semok Mbak Sumi juara banget.